Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Arayan Absen. Hari ini kita kedatangan barang ya guys. Aku belanja untuk warung sembakoku dari Bukalapak. Jadi selain dianterin ke rumah, ini pun gratis ongkir. Dengan minimal belanja itu Rp250.000, bisa gratis ongkir. Sekarang aku mau review harga nih guys. Untuk citato, aku jual dengan harga Rp2.000. Crispy Rp1.000, Rosta kacang-kacangan itu aku jual Rp1.000, Odonat itu Rp500, Gary itu Rp1.000, nih kacang yang ini, yang Garuda Plus itu Rp500. Chicky Twist harganya sekarang naik jadi Rp2.000. Terus kalau untuk Nabati, kita masih di harga Rp500. Ini yang harga satuannya Rp500. Sama Nabati ricisnya juga 500. Kalau selai oleh sekarang tidak ada lagi yang satuannya yang 1000 guys. Ini package-nya lebih besar dan harganya juga naik, harganya 2000. Lalu untuk Momogi, aku belinya ini yang masih isi 20 dalam satu kotak seharga Rp500. Ini coklatus yang 500. Dan ini coki-coki dapat kartu Free Fire ya guys. Jadi biasanya anak-anak yang suka main Mobile Legend bakalan seneng ini. Nah ini kartunya. Lalu aku jual Nexstar coklat harganya Rp2.000 guys. Nexstar yang lainnya juga harganya sama sih Rp2.000. Karena kan memang cukup besar dan lumayan kenyang kalau untuk beli ini. Lalu beng-beng ini aku jual Rp2.000. Ini juga package baru, tadinya Rp1.500, isinya 20. Tapi sekarang dibesarin sih. Nah, Superstar harganya Rp1.000. Untuk Indomie, semua Indomie aku jual Rp3.500 guys, all variant. Jadi dari Indomie soto, Indomie kari, ayam bawang, mie goreng aku jual sama rata Rp3.500. Modalnya itu Rp2.800 guys, dari kalau kita belanja di agen ya. Nih, aku juga jual masker, amplop itu satu lembarnya aku jual Rp500. Ini garam yang harga Rp1.000 dan Rp2.000. Terus gula aku adanya yang sekiloan. Peppers aku jual itu dari harga Rp2.500 sampai Rp3.500. Untuk minuman, aku jual Aqua harga Rp3.000, Golda aku jual Rp3.500, teh pucuk aku jual Rp3.500, Floridina aku jual Rp3.500 juga. Biarpun di situ harganya Rp3.000, tapi nggak bisa guys kita jual Rp3.000, mohon maaf ya. Untuk susu ultra, semua susu aku jual Rp3.500 sekarang guys. Jadi kalau misalkan ada yang jual Rp3.000 masih hebat banget kalian gitu, karena keuntungannya tipis banget guys, karena di agen aja ada yang jual sampai Rp3.000, masa kita jualnya juga Rp3.000. Nah ini aku beli yang minuman seribuan, ini namanya Esteller, harganya aku jual Rp1.000. Teh Rio aku jual harganya Rp1.000. Teh Rio madu. Lalu aku jual juga Granita nih guys, kopi susu seharga Rp2.000. Banyak yang suka ini kopi susu ini. Lalu aku juga jual Aqua gelas ya guys. Bukan, sebenarnya mereknya tidak Aqua, mereknya Elana. Karena kalau jual merek Aqua enggak bisa ku jual harga Rp500, karena ini kan harganya Rp500. Jadi banyak tetangga sih yang request minum aqua gelas yang kecil gitu. Nah ini aku jual aqua galon, isi ulang itu aku jual Rp5.000, dan kalau untuk aqua asli aku jual Rp20.000. di Bekasi ini aku juga jual gas 3 kg seharga Rp23.000 per 3 kg ya guys. Terus ini untuk deterjen dan pewangi harganya sudah tertera di sana. Ada yang 1000, ada juga 500. Key spray itu harganya Rp500. Tuh, harganya 500.
500 rupiah guys. Sunlight juga aku jual harga 2000 yang tertera di sana. Nah, ini bumbu-bumbu aku jual 500 rupiah, terus terasi 500, kecap bango 1000. Oke, sekian dulu review kita kali ini ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.